Sian nih, kita berusaha bantu, saya broadcast tuh jam 3 tuh ke teman-teman yang diperkirakan bisa bantu. Karena khusnuzon, ya saya kenal orangnya, misalnya memang orangnya kurang begitu percaya, tapi kalau kejadian ke orang tua, wah gimana lah gitu ya. Itu jam 3 tuh habis ya, menjelang subuh saya broadcast. Selesai subuh, ada seorang santri, ah benar itu teh sakit. Loh iya, ya saya baca broadcast dari AA, tapi saya sudah tabayun ke adiknya, katanya bapaknya di kampung gak apa-apa. Masa? Minta nomor telepon bapaknya. Akhirnya ditelepon, bapak apa kabar? Baik, sehat bapak? Sehat. Terdengar sedih. Balas kobra, dia ngebohong begitu ya. Dibuka akibatnya, orang-orang jadi tahu dia pembohong. Bapaknya jadi tahu dia menjual nama bapaknya buat nyari uang. Nah, begitulah cara Allah membuka. Ya, kasihan juga memang. Tidak ada yang jago pembohong di dunia ini, hadirin. Kita bohong belum diketahui orang, bukan berarti jago berbohong. Tapi Allah belum membuka aja. Kalau Allah buka, kebuka. Jadi kalau lihat sekarang, oh ada kejadian apa gitu ya, titik-titik, nembak titik-titik, tapi yang matinya titik-titik. Apa